Selamat pagi guys. So hari ini adalah hari event. So kita dah berada kat sini. Kejap lagi kita akan menyaksikan track day secara percuma yang akan berlangsung di Lintah Nombor 1 Negara. Kuning. Ingat berwarna kuning, pastikan anda perlahankan. So sekarang ni motor abang dan motor Faizal tengah set up suspension. Daytona prototype 675. Okay, sekarang ni time attack untuk session pagi akan bermula. So rider yang pertama dah sampai. Okay, semua kru watch out, watch out bendera. Untuk memberikan semangat. Congratulations for Mr. Azlan. The next winner is Mr.
1.3527. Please welcome Muhammad Chonzi, and the best time we get 2:44.500. The best moment. And the second place winner for Bank Attack Challenge, Pakilo Free Track Day. Alright guys, tamatlah sudah event Pakilo Free Track Day hari ini, 24 Mac 2019. Abang nak ucap terima kasih kepada semua kru kaki tangan KBSHM, PHRC Team, kru daripada Pakilo, support daripada Pakilo Itali. So kita orang berjaya menghimpunkan agak begitu ramai peserta untuk tahun 2019. So yang penting semua orang puas hati, enjoy sangat, dan less risk lah. Maksudnya kali ni punya track day kurang lah kecelakaan ataupun kemalangan dekat track. So yang penting hari ni juga abang dapat buat reveal KBSHM PHR Racing Team punya new racing bike. Okay, racing bike. Racing bike. So memang korang duk tanya kan. So hari ni alhamdulillah Faizal berjaya tamatkan race di tempat kedua. Di tempat kedua. So dia bawa balik podium untuk team KBSHM PHR Racing Team. So inilah bike dia ni, bike Naim. Botak dah balik. Tak sempat nak ambil gambar dia, nombor 84. Botak crash masa sesi race tadi, time attack, crash di turn 9. Dan yang paling best sekali abang nak share dengan korang adalah bike kita punya the new race bike Daytona 675. So abang try tadi, top speed dia cecah 245 km sejam. So memang abang sangat enjoy, sangat puas hati, memang mantap.
So Efzan, motor dia ada sedikit masalah di sesi race tadi, terpaksa masuk ke pit. So ni motor KTM satu-satu yang dalam tim abang. So dia ada bawa motor untuk bertrack day hari ni 690. Dia so dapatlah enjoy sekali guys. So apa pun hari ni baru renyai-renyai nak turun. Dah pukul 6:30 petang. So sepanjang hari cuaca memang sangat thanks to God. Terima kasih Allah kerana memberi ruang kepada kita untuk bertrack day dan bertime attack pada dalam keadaan cuaca yang sangat awesome, yang sangat memang awesome. So apapun hari ini abang nak ucap tahniah sekali lagi kepada semua pemenang time attack Speed Warrior untuk sesi pagi dan sesi petang. Lebih 20 orang pemenang telah kita pilih dengan catatan masa peribadi mereka. So apapun guys, hari ini adalah detik sejarah juga yang mana abang dan Pakelo kita telah MOU, yang mana kerjasama antara KBHSM PHR Racing Team dengan kita punya main sponsor untuk tahun 2019 sepanjang season 2019. So Pakelo menjadi kita punya main sponsor. Thank you Pakelo. Thank you juga kepada kita punya sponsor-sponsor lain, contohnya daripada KB Sunuhat Motor, PHR Motorsport, bina jenama produk anda sendiri.com. Kita juga ada daripada Breeze Spark Plug, tak lupa juga kepada Performance yang sediakan pedok dan kelengkapan untuk racing bike kita kali ini. Apapun guys, terima kasih kepada semua pihak sponsor. Kita akan mulakan perlombaan pada tahun ini pada 14/4 dalam MSF. So nantikan dan doakan kejayaan buat pasukan kecil kami guys. So jumpa anda lagi guys di lain video. Seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe Water Little Channel. Bye guys.